negeriku. Buah karya Mustafa Bisri. Mana ada negeri sesubur negeriku? Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku? Majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Brankas-brankas ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai tolannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku? Penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiun setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kopsakti instansi. Maling-maling diberi konsesi, tikus dan kucing dengan asik berkolusi. Ya, kalau menurut pendapat saya, ya, korupsi itu merugikan rakyat, ya, karena sebenarnya yang harus di salurkan ke rakyat. Jadi kalau di apa namanya diambil oleh orang yang berwenang, kan akhirnya tidak sampai, ya misalnya buat jembatan, ya di suatu kecamatan akhirnya pelajar itu harus menyeberang, bukan berbahaya, ya. Jadi menurut saya ya korupsi itu sangat merugikan masyarakat. So in Australia, there's not much corruption, so we don't really know a lot about it. But we think that there shouldn't be corruption in countries, and we think everyone should be treated as equal. There is maybe small-scale corruption where people do favors, help each other out, but it is not big topic in Australia. Sometimes a little story will come up, someone has a business and does favors for his friends or gives his friends a job, but that is pretty much it. Yeah, overall we don't think it should happen. As far as we know.